Dikepung TNI, Panglima OPM Egyanus Kogoya ditinggalkan 4 Jenderal KKB. Dikepung ratusan personil gabungan TNI Polri, kelompok organisasi Papua Merdeka OPM kian melemah. Egyanus Kogoya pentolan OPM frustasi. Ia menuding 4 Jenderal KKB Papua mandul alias tak bisa angkat senjata lagi. 4 Jenderal yang dimaksud Egyanus Kogoya yaitu Benny Wenda, Sebi Sambom, Victor Yemu, dan Jeffrey Pagawa. Jumlah anggota OPM semakin hari semakin menyusut akibat terus diburu dan dikejar pasukan gabungan TNI Polri. Kini ratusan pasukan TNI dan Polri terus mempersempit tempat persembunyian anggota KKB Papua di pelosok Papua. Dilansir tribunpapua.com, Panglima KKB Papua, Egyanus Kogoya menuding 4 petinggi TPNP BOPM yang bertugas menggunakan diplomasi di luar negeri hanya bekerja untuk diri sendiri dan bukan untuk kepentingan rakyat Papua. Termasuk diantaranya Sebi Sambom. Jubir OPM Sebi Sambom mengakui TPNP BOPM sesungguhnya semakin lemah. TPNP BOPM tidak bisa lagi berjuang untuk Papua merdeka karena telah dikepung dari berbagai penjuru oleh TNI Polri. Kini Egyanus Kogoya berjuang sendiri tanpa bantuan dari 4 jenderal senior OPM.